Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video terbaru aku dalam siri Kisah Seram Netizen. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang masih lagi sudi untuk menonton video aku ni. Okay, so seperti semua yang sedia maklum, Kisah Seram Netizen ni adalah sebuah rancangan di mana aku mengumpulkan kisah-kisah seram sama ada melalui Facebook aku. Korang boleh hantar cerita kepada Facebook aku. Aku ada letak link aku kat bawah, so korang boleh letak lah. Korang boleh klik link tu dan kemudian boleh hantar mesej cerita-cerita seram korang, ataupun kalau korang tak nak guna Facebook, korang boleh email cerita seram korang kepada aku dengan menggunakan alamat email aku yang aku letak juga dalam ruangan description. Link Facebook pun kat ruangan description, alamat email pun aku letak kat ruangan description. Suka juga aku nak ingatkan yang Kisah Seram Netizen ni adalah di mana kisah seram yang aku sampaikan ni tidak dapat dipastikan kebenarannya melainkan kepada mereka yang pernah mengalaminya sendiri. Dan kepada korang yang dengar, anggap sajalah cerita ini sekadar untuk hiburan. Okay, jadi kepada sesiapa yang masih lagi belum subscribe channel YouTube aku ni, jangan lupa untuk klik butang subscribe kat bawah juga, dan jangan lupa untuk klik butang loceng tu supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video aku yang terbaru. Okay, jadi untuk kisah seram netizen pada hari ini, aku nak share dengan korang dua cerita. Okay, ada dua cerita yang telah diberikan kepada aku di ruangan komen Facebook aku, di mana aku pernah minta cerita seram daripada friend dan followers aku kat Facebook, dan kemudian diorang pun bagilah kat ruangan komen tu. Yang biasanya cerita-cerita yang diorang letak kat ruangan komen ni cerita-cerita yang tak berapa, orang kata apa, macam bukanlah sesuatu yang perlu dirahsiakan ataupun sesuatu yang mengaibkan. Ada juga yang pernah hantar cerita-cerita yang orang kata macam dia rasa macam cerita tu mengaibkan, jadi dia minta tukar nama. Tapi cerita-cerita yang ni tak ada lah, sebab dia expose ataupun dia tunjuk kepada umum lah. Okay, so ada dua cerita. Jadi tanpa membuang masa, jom kita pergi kepada cerita yang pertama. Okay, cerita yang pertama ni datang daripada followers Facebook aku yang bernama Na Ismail. Okay, ini berkenaan dengan pengalaman orang nampak dia. Orang nampak macam dia tapi sebenarnya bukan dia. Okay, so untuk tahu lebih lanjut apa yang aku cuba cakapkan tadi tu, apa yang aku cakapkan tadi, jom kita dengarkan kisah ni bersama-sama daripada Na Ismail. Kejadian ini berlaku semasa saya masih bersekolah, dan masa tu saya tinggal di asrama. Masa di asrama, saya ni dikenali disebabkan saya ada rambut yang sangat panjang. Panjang rambut saya ni mencecah sehingga ke paras pinggang saya. Jadi, kalau orang nampak orang perempuan rambut panjang sampai pinggang di asrama, orang tahu itu adalah saya. Saya ni bukanlah jenis yang suka basuh baju malam-malam. Saya tak larat, tak rajin. Baik rehat je kalau waktu malam ni. Siang-siang baru saya basuh. Kadang tu bila penat sangat, saya tidur je terus dengan baju kurung pada waktu malam. Tapi nak dijadikan cerita, pada satu hari tu ada seorang budak junior ni datang tegur saya. Dia datang kat saya, lepas tu dia kata, "Rajin Kak Na basuh baju malam-malam eh." Bila dia tanya macam tu, saya pun terkejut lah. Yelah, sebab saya tahu yang saya ni bukan jenis basuh baju malam-malam. Bila pula akak basuh baju malam-malam? Akak ni waktu malam lah paling malas nak basuh baju, kata saya kepada budak junior itu. Ya ke akak ni? Tapi semalam saya nampak akak pakai baju kurung biru kan. Lepas tu saya nampak akak tengah basuh baju. Lepas tu kan akak je yang rambut panjang sampai pinggang kat sini. Mestilah saya kenal akak, balas budak junior tu bersungguh-sungguh. Saya masa tu dah rasa macam makin pelik
dengan apa yang diperkatakan oleh budak junior tu. Memang betul malam tadi saya pakai baju kurung biru. Tapi saya yakin dan saya masih lagi ingat yang saya tak ada basuh baju malam tadi. Saya pun tengok muka budak junior tu dan saya cakap, "Dik, akak memang tak basuh baju malam tadi, dik. Habis je study, habis je prep semalam, akak terus masuk dorm, akak tidur. Dengan baju kurung sekali akak tidur. Memang tak adanya akak pergi bilik air nak basuh baju." Habis je saya cakap macam tu, terus berubah muka budak junior tu. Muka dia jadi terkejut dan terus jadi pucat. Mana taknya, kalau saya dah tidur, siapa pula yang berupa macam saya dan tengah basuh baju tu? Ha, siapa pula yang junior saya tu nampak? Peristiwa ni memang kekal misteri sampai sekarang dan tak ada siapa pun tahu siapa sebenarnya yang telah menyerupai saya yang membasuh baju pada waktu malam, kerana saya yakin yang benda tu bukanlah saya. So itulah dia kisah yang disampaikan oleh Na Ismail tentang ada sesuatu yang telah menyerupai dirinya. Berpakaian sama, rambut pun sama, tapi jadi rajin pula basuh baju waktu malam. Ha, okay, part tu memang nampak macam kelakar kan. Dia tiba-tiba dah lah benda tu menyerupai dia, masa benda tu jadi rajin pula. Sedangkan orang yang asalnya taklah serajin tu untuk basuh baju pada waktu malam. Soalnya sekarang, siapa, apakah benda tersebut yang telah menyerupai Na Ismail ni? Okay, so terima kasih kepada Na Ismail sebab sudi kongsikan cerita. Jadi untuk cerita yang seterusnya, cerita yang kedua ni, okay, cerita yang kedua ni datang daripada saudara Muhammad Izwan. Okay, ini berkenaan dengan pengalaman dia. Dia ambil gambar, kemudian dia nampak sesuatu yang tak patut ada dalam gambar tu. So, nak tahu apa benda? Jom kita sama-sama dengar cerita yang disampaikan oleh yang telah dikongsikan kepada saya oleh Muhammad Izwan ni. Pada tahun 2014, saya bekerja dengan pakcik saya dalam bahagian maintenance di sebuah apartmen. Apartmen ni ada 3 blok. Blok A, blok B dan blok C. Pada satu hari tu, saya dan pakcik saya baru saja selesaikan kerja di blok C. Berdekatan dengan blok C tu ada pangkin dan sekelilingnya penuh dengan pokok-pokok kelapa dan pinang yang pendek-pendek, yang rendang-rendang, bukan rendang-rendang, yang rendang-rendang. Okay, so memang nyaman lah nak melepak kat situ. Sambil-sambil berehat di pangkin tu, saya pun keluarkan handphone dan nak berselfie dengan pakcik dan dengan seorang lagi kakak yang ada sekali masa kami buat kerja sama-sama tu. Saya pun snap lah gambar beberapa kali. Kemudian, secara tiba-tiba, suasana sekeliling menjadi sangat sunyi sepi. Memang automatik jadi senyap. Padahal tadi, bising dengan bunyi serangga dan juga bunyi monyet, memandangkan apartmen ni dekat dengan hutan. Bila dah jadi sunyi tu, saya pun rasa macam tak sedap hati. Bulu roma pun dah mula meremang. Saya tak tahu kenapa. Kemudian, tiba-tiba pakcik saya ajak pergi dari situ. Pakcik saya tu, saya tengok dia beredar macam dalam keadaan yang tergesa-gesa. Adakah dia tahu sesuatu yang saya tak tahu yang berkaitan dengan suasana yang tiba-tiba menjadi sunyi dan sepi? Pada sebelah malamnya, selepas pulang dari kerja, saya pun belek-belek gambar yang saya ambil siang tadi, iaitu gambar saya berselfie dengan pakcik dan kakak. Masa saya tengah tengok gambar-gambar siang tadi, tiba-tiba saya jadi terkejut dan bulu roma saya meremang secara serta-merta.
Dalam satu gambar yang saya tengok tu, saya dapat lihat dengan jelas ada lembaga berupa wanita berambut panjang dengan wajahnya yang berkerut-kerut dan kulitnya berwarna hitam sedang bertenggek di atas pokok pinang betul-betul di belakang saya pada ketika itu. Masa tu memang saya rasa takut dan cuak sangat bila tengok gambar lembaga tu. Sebab gambar lembaga itu memang jelas terpampang di skrin telefon saya. Keesokan harinya, saya tunjukkan gambar tu kepada pakcik saya. Kemudian dia kata, sebab itulah dia ajak saya pergi dari kawasan tu semalam semasa suasana berubah menjadi sunyi sepi. Sebab dia dapat merasakan ada sesuatu yang telah memunculkan diri. Tapi entah macam mana, walaupun saya rasa takut, saya beranikan diri untuk pergi ke blok C semula. Dan kemudian saya ambil gambar di pokok pinang yang ada lembaga tu bertenggek. Tapi pada kali ini tiada apa-apa susuk pun yang kelihatan. Namun begitu, sejak kejadian itu, saya tidak lagi berani untuk pergi ke blok C secara berseorangan. Kalau nak pergi, mesti saya akan ajak teman. So inilah kisah yang dikongsikan oleh saudara Muhammad Izwan tentang pengalamannya. Dia snap gambar selfie, lepas tu dia balik rumah, tengok-tengok ada lembaga, ada something, ada benda yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba, maksudnya memang benda tu dah masa dia ada di belakangnya, tapi tak, dia tak sedar masa dia snap tu. Bila dia balik rumah, baru dia perasan. Itu memang scary gila lah, sebab kita dapat snap dan macam kita dah ada bukti yang benda tu ada sekali dekat dengan kita pada waktu tu. So memang orang kata memang seram lah kalau jadi benda ni kepada kita. Apa-apa pun terima kasih kepada saudara Muhammad Izwan sebab sudi kongsikan cerita dia ni. So setakat tu saja perkongsian aku untuk hari ini. Okay, dua cerita yang aku sampaikan tadi. Terima kasih sebab korang sudi untuk menonton video ni sampai habis. Okay, so kita jumpa lagi pada minggu hadapan, InsyaAllah. Setakat tu saja dulu untuk hari ni. Okay, apa-apa pun, kalau korang suka dengan video aku ni, jangan lupa untuk klik thumbs up dan jangan lupa untuk klik butang subscribe. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.